Hai, halo Horas, apa kabar? Ketemu lagi dengan aku, Gary Mandro. Jangan lupa untuk subscribe ya. Kita akan nge-reaction yang trending 10. Ayo, siapa? Benar, Amel Amelia. Namanya cantik banget ya. Amel Amelia. Judulnya serupa, memang aku tak sama, tapi serupa. Oke. Guys, ini lagi viral sih. Amel Amelia ini aku bilang mirip banget dengan Nike Ardila. Benar, mirip banget dari rambutnya. Dari dia berpakaian juga, dari cara ngomongnya, semuanya kayaknya mirip banget ya dengan Nike Ardila. Langsung aja, seperti apa lagunya? Aku penasaran ya guys, ada dua tolu. Oke. Yes. Oh, dia keluar dari mobil. Ini siapa nih yang keluar? Dia ya. Oh iya dia. Amel. Aduh. Aduh, mukanya belum kelihatan nih ya. Belum kelihatan semua. Oh. Wow, musiknya sama kayak Nike Ardila. Keren, bisa sama gitu ya. Nah, benar ala-ala 80-an, 90-an ya. Musik mirip banget, dan dari samping aja udah mirip. Bagus banget suaranya. Aduh, mirip banget. Bagus suaranya. Wow, Nike Ardila banget ya. Aku jadi, aduh, jadi terharu ya. Stop. Aku jadi terharu, aku jadi ingat nih Gardila. Aku penyuka nih Gardila, lagu-lagunya dulu zaman-zaman kaset ya, zaman-zaman CD. Saya ada lagu-lagunya dia. Sering banget lah dengerin lagu-lagu Nike Ardila dulunya. Sampai sekarang juga sih sama abang aku. Abang aku tuh suka banget Nike Ardila ya. Sering lah dengerin sampai sekarang. Emang lagunya Bintang Kehidupan, Seberkas Sinar itu keren banget ya. Lanjut. Aduh, lagunya enak banget sih. Yeah. Oh, gayanya mirip. Aduh. Kalau bisa rambutnya si Amel kayak gitu terus ya, biar mirip banget. Musiknya juga ini sedikit mirip beda dengan lagu-lagu Nike Ardila. Bisa gitu ya, masih bisa sama gitu jenis musik. Jadi serasa dengar lagu tahun 90-an walaupun lagu ini dirilis tahun sekarang. Aku mirip dengannya. Thank you.
tapi dia terpengaruh oleh kabarnya. Yes. Stop. Apalagi kemarin Amel ketemu ya dengan orang tua dari Niki Ardila, di mana Amel juga terharu. Aku juga melihatnya terharu. Kemarin sempat viral videonya ya guys. Lanjut. Di foto itu ada gambar Amel sama si Miki. Oh, ini orang tuanya senyumnya. Bener ya, orang tua dari Niko udah lama ditinggalkan oleh Niki dan ketemu dengan Niki, ketemu dengan Amel, jadi ada suatu kebahagiaan dari orang tuanya Niki ya. Aku ingin memeluk dan tak mau melepaskan lagi. Oh. Dengan kebersamaan dari semua waktu yang telah ditemukan. Wow, kata-kata aja terharu. Menghijau kehidupan, menjemput pelangi, menuai kehilangan, dan tawa-tawa. Amel sudah menganggap ibu Niki ibunya ya. Aku pengen denger sekali lagi guys. Puisi, sebenarnya bukan puisi sih, kayak kata-kata atau monolog ya. Coba kita ulang sekali lagi. Bahagia banget di sini ibunya Niki. Mami, mengejak kehidupan, menjemput pelangi, menuai keriangan, dan tawa-tawa. Sampai nangis di sini ya, Amel. Wow, keren ini. Oh, ini proses video klip ya. Oh. Apa ya, lagunya isi listening gitu ya. Enak banget. Di sini komposernya Domi Allen. Mixing Will Dan, Production TA Production. Publishing PT 27 Musik Indonesia. Keren nih orang-orang yang di Bali video klip ini ya. Luar biasa bikin single ini untuk Amel. Salut banget ya. Semoga trendingnya naik jadi trending 1 ya. Oke, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa untuk subscribe. Peras.